depannya perlahan. Nah, ini mobil sudah mulai berjalan sedikit karena posisi jalan ketika berhenti, kopling diinjak dalam, kemudian kopling diinjak habis. Nah, kalau seandainya sudah berhenti posisi jalan latar, ya, Anda bisa lepas ke posisi jalan latar. Nah, ketika posisi seperti ini Anda lepas ke kopling, maka mobil atau stop and go ini. Oke, sampai